Oke, jumpa lagi dengan Oto Koko. Kali ini di belakang saya itu ada Accord Prestige sama Honda Civic LX. Nah, ini merupakan generasi Honda, yang satu Civic, yang satu Accord. Apa nanti perbedaan dari kedua mobil ini? Jadi stay tune di Oto Koko. Kilas dari mobil tahun 80-an, kebetulan ini LX ini tahun 88, terus itu Accord Prestige itu yang 89. Jadi memang kelahiran antara Accord sama Civic dari tahun yang hampir berdekatan. Memang Civic LX itu keluar tahun 88-89, kemudian Grand Civic itu 80-91. Nah, beda dengan Accord Prestige, ini lahir itu dari tahun 86 sampai dengan 89 yang last edition. Nah, sekilas sih memang dari bentuk depan ini bumper Civic LX maupun dengan yang Prestige yang 89 itu hampir mirip. Rata-rata yang tahun 8 catnya untuk yang Accord Prestige itu yang dari 86 sampai 88 itu masih pakai kulit jeruk ya, seperti ini. Terus kemudian memang model bentuknya ciri khas Honda yang tahun 80-an itu, ciri khasnya lekukannya itu luas banget, sama kayak Honda Accord itu memang terlihat lebih bongsor, lebih besar lagi. Nah, ini rata-rata untuk ornamen dari samping ini, bodi samping ini sama untuk Accord juga ada, cuman ini biasanya berlapis krom. Terus cuman ini kromnya mungkin sudah aus, dan ada tulisan stiker Civic Sport. Nah, rata-rata ini menggunakan velg asli itu ring 14 untuk Honda Civic LX. Kemudian yang Accordnya pun sama, ring 14. Oh sorry, ini ring 13 pakai kaleng yang aslinya, terus dibalut dengan wheel drop. Nah, perbedaan berikutnya itu terletak pada spion. Spion itu untuk yang Accord itu bisa dilipat, sedangkan untuk yang Honda Civic yang tahun LX sama Grand Civic ini nggak bisa ditekuk, tapi bisa ketika terbentur dari spionnya itu bisa maju bisa mundur, tapi ini elastis tapi tidak bisa dilipat. Terus dari model samping untuk handle di tahun 80-an itu rata-rata hampir sama, handlenya seperti ini, cuman dari bodi samping untuk nutnya memang nggak terlalu begitu kelihatan. Jadi nut dari bodi samping itu lekukannya nggak terlihat jelas, tapi beda dengan yang Accord, versi Accordnya itu sangat terlihat jelas ya. Nah, ini terus kemudian dari samping untuk belakang, buritan belakang memang ini mobil terlihat sporty. Nah, inilah lekukannya itu terlihat menyudut untuk versi Honda Civic. Nah, khasnya 80-an sampai 90-an, garnisnya ini pasti ada tulisannya Civic. Kalau Civic, terus kemudian ada emblem LX, siap sebelah kiri ada emblem untuk Hondanya. Nah, ini bumper rata-rata sama, untuk peletakan bumpernya plat nomornya berada di bawah. Sedangkan untuk yang Accord itu kadang ada yang di garnish yang dari tahun 86 sampai 88. Tapi kalau yang 89 baru model garnish seperti ini. Nggak tahu kenapa
tiap tahun kadang modelnya berbeda-beda. Ya mungkin karena model flash shelf-nya. Nah, ini dari samping. Ini utamakan teman-teman ketika mau membeli mobil tahun 80-an, 90-an, itu rata-rata masih ada karet seperti ini. Ya. Sebenarnya fungsi kalau ini enggak jarang dibersihkan, nanti lama-lama ini akan jadi karat di fender di sini. Terus ada biasanya kalau di hun yang nah ini ada penutup untuk apa? Selang pipa. Pipanya itu rata-rata masih bagi yang masih ori. Nah, itu dari tampak samping baik kanan maupun kiri itu sama, terus atapnya. Nah, kelemahan dari Honda itu rata-rata di antara kaca sama bodi atas. Itu teman-teman harap hati-hati, itu bisa jadi rembes atau jadi penyakit. Nah, tapi ini masih kaleng breng. Ini juga dijual teman-teman. Kalau teman-teman minat, boleh nanti harga 45 juta nego. Platnya ini B, telat dari tahun. Nanti kita lihat tahunnya berapa, STNK juga ada. Nah, dari interior dashboard dulu. Oh, sorry. Dari pintu. Kesannya masih sporty banget ya. Terus ini soft touch ya, masih, dan speaker pintu berada di situ, sama juga dengan angkot Prestige. Itu posisinya juga di situ. Cuman beda model, sehingga kalau angkot memang tampak jadi lebih nyaman ketika teman-teman mengendari, karena pada zamannya angkot itu untuk versi elegan sampai sekarang. Kemudian untuk Civic itu arahnya ke sporty. Jadi teman-teman ketika pilih, monggo mau pilih mobil yang sporty atau pilih elegan. Nah, pindah ke jok. Jok rata-rata bahannya sama, blue drew. Tapi kelihatan untuk Accord ini joknya lebih tebal ketimbang yang Civic. Nah, kebanyakan Honda dari zaman dulu sampai sekarang ini kabinnya itu sangat terasa luas. Nah, ini dashboard ini hampir sama dengan Accord Prestige. Cuman ya sedikit beda. Nah, ini model tampak dashboardnya. Terus pedo sama RPM juga modelnya seperti ini, tampak apa ya, sporty banget lah. Untuk jam berada di tengah sini. Nah, ini kisi-kisi tengah. Terus ini panel AC, dan ini aktifnya masih Alpine asli bawaannya. Beda ya dengan Accord Prestige. Kalau Accord Prestige rada turun sedikit. Terus jamnya berada di tengah, jadi ketika nyetir itu enggak, kita harus enggak dungkluk, tapi langsung lihat di depan itu sudah kelihatan. Nah, setirnya ini setirnya masih asli juga, masih empuk dan masih kenceng, enggak kayak setir-setir zaman sekarang itu rata-rata sudah lembek retoy. Untuk tengah ini enggak ada kotak penyimpanan, jadi polos seperti ini, cuman hand rem sama seat belt aja di sini. Ya, kalau untuk Accord itu ada kotak penyimpanan sama tombol untuk antena. Itu pedalnya. Ada rest pedalnya juga yang sebelah kanan. Jadi ketika teman-teman apa ya, nggak nginjek kopling terus, jadi bisa istirahat di sebelah kiri. Beda dengan Accord, Accord yang dari 86 sampai 87 itu belum ada, yang ada itu dari 88 sama 89, karena hampir sama dari tahunnya ini, itu pedal dikasih rest pedal seperti itu. Terus untuk setir, ini cara pengoperasiannya, diturunin, ini bisa naik turun ya, terus dikunci tarik gini. Oke, untuk jok tengah ya, ini standar lah, sama, beda pegangan aja di door trim, rata-rata jok sama. Nah, untuk atapnya memang untuk Accord itu terlihat lebih tinggi dan terlihat lebih luas. Oke, sekarang kita lihat untuk versi Accord secara detail. Oh ya, nanti kalau secara detail, oh ya, sebentar, ini dijual dengan harga 45 juta. Teman-teman kalau minat, boleh nanti nomor telepon ada di deskripsi. Ini masih ori, platnya B, telat
dari tahun, nah kita lihat aja sekalian. Nah ini pajaknya 2021, tahun kemarin lah. Pajaknya 800 ribuan, platnya B ya, Jakarta Bekasi kalau nggak salah. Oke, demikian untuk perbedaan dari Accord Prestige maupun Honda Civic LX. Memang untuk yang Accord itu ada beberapa tipe, yang lampu biasa sama yang lampu pop-up. Jadi dari tampak luar juga kelihatan nanti bedanya. Terus ini dari lampu untuk LX ini rata-rata masih Stanley yang aslinya, masih Stanley semuanya depan belakang maupun sampai rating-rating seperti ini. Oke teman-teman, itu dia gambaran. Terserah teman-teman kira-kira mau cari yang mana. Kebetulan yang ini jual 45, yang ini jual 63 juta. Masih full ori. Ori spek. Monggo teman-teman mau minat yang mana, langsung di WA. Sekian dari Otokoko. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.